Adalah lagi lo wong ketemu nih gini. Assalamualaikum. Nah ini bapak lagi ngerap pesanan yang dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Yang kemarin sudah pesen gomjok warna apa itu bapak ya? Hitam merah. Motif merah ya? Iya. Yang gomjok. Ini. Ini tahap kedua pesanannya Bobo ya. Iya. Ini motifnya apa Bobo nanti Bobo? Ini motifnya gombyok. Wih, manis. Segini. Gini. Terus piramide 5. Pakai. Jadi atas 5. Ini pakai gombyok. Gombyok ini. Untuk gombyoknya dominan warna apa Bobo? Kuning semua. Kuning. Kuning cuma nanti dikasih hitam dikit. Untuk kombinasi aja ya, Bu. Kombinasi. Ini panjang tetap 3 meter setengah ya, Bu. Ini full kuning. Kemarin permintaannya minta full kuning. Yang dikombinasi sini ya, Bu. Iya. Malam Jumat. Oh, ini malam Jumat. Kerjakan. Estimasinya berapa hari, Bu? 4 hari jadi. Kan besok 4 hari. Jadi. Penampakan kan gombyok cuma 20 cm. Oh, ini batasnya ini ya? Ini batasnya. Untuk gombyok. Mahkota tetap ya, Bu? Mahkota tetap. Mahkota nanti kuning, hitam, kuning. Kuning-kuning emas nanti mahkota nih. Istimewa. Warna nih. Sik gak tahu apa ngarep ya. Sing garap kuning tahu. Cuma sing gombyok terus motifnya itu sudah beda. Untuk piramidnya berapain, Bu? 1 2 3 4 5. 6 5. Sama gombyok berarti ya. Iya. Oke, lo tampakane. Istimewa kecete bokoe kok. Pagi ya. Ini lo, rajutane yo. Rajutane padet. Oh, rajutane ini padet. Padet. Jadi ini padet rajutane ini. Ciri khas tetap ada. Ada emas. Emas ini nanti emas semua ini pas ujungnya emas istimewa gagangnya wis gila wis dikelir ini gagang bubut ini kayu apa Bu? Kurang tahu kayu ini. Ya, saya kan lah, ada yang minta kayu kantil. Ya, biasanya ada yang minta kayu kantil. Cuma kantil sebenarnya mahal, lah, kayu kantil. Paling mahal itu gagang kayu kantil. Untuk bahannya sulit enggak apa? Sulit. Makanya carinya, harganya beda apa ya? Iya, carinya kayu kantil itu loh yang sulit. Kayu jati banyak, kayu jati, kayu kembang, kayu banyak. Tapi kalau kembang kantil itu yang sulit. Jadi sih kayu kantil logan soalnya negor kembang kantil. Saiki jarang ketok ya. Oke. Enak. Depane masjid ya, Bu. Karep masjid nek ana sing wani ngethok. Sendadi tenan. Sendadi. Wong gaene roke yo. Asik, Bro. Coba ini tak kasih hitam dikit,
Ini kombinasi pemanis. Ini tambah manis loh. Iya, pemanis tak. Kalau sama kuning, malah ada sing orange tapi enggak tak pakai. Kan kuningnya tiga warna, kuning urin, kuning ini, terus kuning mentah. Sudah itu enggak tak pakai. Dipegang gua tak foto. Ini deh. Oke. Eh, 1, 2, 3. Sip. Sih penampakannya. Iki berapa persen ya? Kurang 30 cm lagi ya. Kurang 1 2 3. Nah. Bapak besok selesai. Besok selesai. Siang tes. Nak gonjok 20 cm kan cepet. Mantul. Garap gonjok sama garap piramid. Lama garap piramid. Ada perentol-perentole. Ya, perentol-perentole. Terus jaraknya besar. Terus jarak iki. Terus tingginya perentol iki. Malam Jumat sepi, krik krik sepi, warungnya tutup ngono tengah jan. Eleven. Oke teman-teman, nanti kalau ada yang mau tanya-tanya pecut, nanti nomor kontak saya selipkan di deskripsi. Ya, ikuti juga di channel Bobo Eko Pecut. Nanti linknya saya selipkan di deskripsi. Oke, terima kasih Bobo. Saya selalu lancar selalu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selama ini nyupport di channel Yono Puspo dan bersama Bobo Eko tentunya. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Semoga sehat selalu, berkah, barokah, diberi umur yang barokah, umur yang panjang, rezekinya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.